wanita umur 55 tahun sakit kurang lebih 5 tahun yang lalu ya, dari mulai mata kepalanya pusing, matanya kabur, sakit di leher, sakit di bahu ya, kiri kanan, dan sakit pasien ini juga lekas letih ya, lekas letih, nafasnya juga sesak. Pasien ini ada GERD, kemudian pasien ini ada sakit pinggang, sampai sakit ke lutut, sakit ke kaki ya, dan sejalannya susah ya. Pasien ini sudah berobat ke spesialis-spesialis, malah dikatakan percuma, nggak ada, nggak usah berobat lagi karena nggak ada mungkin sembuh ya, nggak bisa sembuh pasien ini. Akhirnya pasien datang ke saya, pasiennya saya periksa, ternyata pasien ini menderita Skarlinus Syndrome Alisart Score 7 kiri dan kanan. Saya operasi sebelah kiri, mudah-mudahan yang kanan akan hilang. Ya, silakan ceritakan Ibu. Sakit kepala? Oh iya, saya sudah 5 tahun merasakan sakit pinggang yang sangat, kaki juga sangat sakit, lutut, kemudian tidak bisa duduk di bawah, tidak bisa sholat secara sempurna, lengan saya juga sakit, terutama yang kiri tidak bisa mengangkat, memakai baju, ya pernah sampai susah tidur, tidak, seolah-olah tangan ini tidak bisa diangkat. Terus sesak nafas? Ya, kalau bernapas seperti ada saraf yang ketarik, sakit, bahkan batuk pun sakit gitu. Seperti saraf yang sakit. Kalau duduk juga tidak kuat lama, berdiri sebentar saja juga langsung pinggang sakit, kaki sakit, badan cepat lelah gitu. Ada sakit mah juga ya? Ya, kalau lambung sering kembung. Ibu sudah berobat tuh? Ya, sudah berobat. Selama 5 tahun sudah berobat terus. Dikatakan apa sekarang? Ya, kalau dokter bilang ada saraf kejepit dan pengapuran. Pengobatannya apa? Pengobatannya hanya dikasih obat nyeri, kemudian fisioterapi, dianjurkan renang, sudah saya ikuti semua, akupuntur, tapi bahkan dokter, beberapa dokter menyatakan karena sudah umur, ini penyakit tua, jadi tidak bisa disembuhkan. Baik, mudah-mudahan setelah pengobatan itu Ibu akan. Pasien ini operasi sebelum 24 jam ya, gejalanya semua hilang. Tadinya pasien ini sakit mulai kepala, kemudian matanya kabur, kemudian sakit leher, sakit bahu, lengan, sampai dadanya kayak ketusuk-tusuk gitu ya. Kemudian pasien ini letih dan sesak nafas, dan sakit GERD yang cukup berat ya. Pasien ini ada sakit pinggang, sampai ke lutut, sampai ke kaki, jalannya berat. Pasien ini sudah berobat ke dokter-dokter spesialis, dan pasien ini dikatakan bahwa autoimun, dan pasien ini dikatakan bahwa tidak ada obatnya, dan dikasih obat nyeri, dan akan masuk tempat nyeri seumur hidup karena ini adalah penyakit orang tua dan tidak ada obatnya. Nah, kemudian pasien datang ke saya, syukur saya operasi dengan Skarlinus Syndrome Alisart Score 7 sebelah kiri. Sekarang semua keluhannya hilang dan pasien ini mau pulang pagi ini. Ceritakan Ibu. Ya, saya umur 55 tahun sudah mengalami sakit pinggang yang paling berat itu sekitar 5 tahun dan sudah sering masuk rumah sakit yang sampai dirawat seminggu pun sudah, berobat rutin, terapi apa saja sudah saya jalani. Sakit pinggang ke kaki lama-lama mata, sampai mata saya selalu ganti kacamata, kemudian pusing ya, kepala sering pusing, kemudian punggung sakit, pundak, dada, napas pun dari sebelah kiri itu sakit, bahkan narik napas itu sakit sampai ke leher gitu. Ya alhamdulillah. Terus ada yang ya, perut sering kembung. Hah? Makan sedikit saja sudah terasa kembung, kadang perih gitu. Minum obat nyeri, perutnya tambah sakit gitu. Bahkan
dokter-dokter di beberapa rumah sakit sudah saya datangi selalu mengatakan saya cuma disuruh istighfar karena tidak bisa disembuhkan, sakitnya sudah parah katanya begitu. Ya alhamdulillah ada yang menunjukkan saya untuk mendatangi dokter Ali Sahab. Tantangan tidak tahan dingin ibu. Iya. Sekarang tahan dingin. Iya, alhamdulillah. Nah baik, semua sekarang sakitnya sudah hilang dan akan sehat terus. Alhamdulillah. Coba ibu ini. Sehat ya. Oke, bagus. Ya saya juga sudah berenang rutin.